Ridwan Kamil tak ingin ibu kota Nusantara senasib dengan Canberra. Kenapa? Simak video ini sampai habis, guys. Ridwan Kamil, yang merupakan kurator ibu kota Nusantara, berharap proyek ibu kota baru sukses, Partai Washington DC, Amerika Serikat, Washington CC. Kata Ridwan Kamil, adalah ibu kota terbaik di dunia yang dibangun dari nol. Namun, ia menyebut ada juga ibu kota yang berstatus gagal karena alasan terlalu luas hingga populasinya yang minim. Ia lalu mencontohkan ibu kota Australia, Canberra yang minim populasi. The best capital in the world yang didesain dari non adalah Washington Sisi, sisanya rada gagal. Kegedan, kekurangan orang, di Australia itu Canberra orangnya sedikit, Bada Maghrib Sapi Kata Ridwan Kamil di Instagramnya. Untuk menghindari itu, perlu disiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti fasilitas kesehatan, mon olahraga, pendidikan, hiburan, dan lainnya. Ia menilai, pada dasarnya sebuah kota harus memiliki fungsi campuran. Ia ya sebenarnya kan kota mah, segala rupa stadionnya nanti ada. malnya apalagi kesehatan pendidikan. Saya kemarin nusulin Jaya Ancolnya, kayak Universal Studio. Pokoknya hiburan apapun lah, beber Ridwan Kamil. Oleh karena itu, ibu kota Nusantara bukan sekedar lokasi pusat pemerintahan saja, seperti Putrajaya, Malaysia. Ia menyebut kota itu diisi mayoritas perkantoran pemerintahan saja. Adapun ibu kota Nusantara didesain untuk populasi sekitar 2-3 juta orang, namun target ini diproyeksi baru tercapai di 2040. Ibu kota Nusantara ini pusat pemerintahan atau kota. Kalau pusat pemerintahan itu cuma kumpulan kantor-kantor pemerintahan itu, namanya Putrajaya di Malaysia, gitu, ibu kota Nusantara ini harus jadi kota. Pusat pemerintahannya ada orang-orang non-pegawai negeri sipilnya mendominasi. Itu namanya Washington DC.